saya sempat bertanya dengan staff yang membantu. Mereka menerima arahan juga lewat tengah hari tadi. Jelas menunjukkan bahawa arahan ini adalah arahan afterthought, bertujuan untuk menghalang sidang dewan daripada berlangsung. Ekoran daripada perkembangan terkini setelah keluarnya kenyataan daripada istana yang memberikan gambaran ini adalah sebuah kerajaan yang engkar dengan titah Kubah Duli Tuanku, ada unsur-unsur penderhakaan dan keberanian Menteri Tan Yudin untuk mengelirukan dewan. Apapun kami akan hadapi, rakyat saya gesa berkenang, kami akan tunaikan tanggungjawab kami sesuai dengan keperluan perlembagaan. Terima kasih, Ana. Thank you.